Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku udah pakai P. Dan di video kali ini guys, aku bakalan lanjutin lagi game World Tycoon ya guys. Ini udah episode yang ketiga. Jadi di episode sebelumnya aku udah mencapai lantai 3 dan di sini aku bakalan lanjutin. Aku sudah mengumpulin 15 juta uang guys di pojok kiri, kalian lihat ya. Jadi gimana kah keseruan di video kali ini? Apakah aku bisa mencapai lantai berapa? Kita nggak tahu. Dengan 15 juta ini aku bisa sampai membesarkan mall ini sampai mana guys. Jadi bagi kalian yang baru hadir, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Langsung aja di sini kita akan menuju ke tempat atas dan banyak banget dari kalian semua yang kemarin request untuk aku lanjutin guys. Bener-bener banyak banget guys bagi kalian yang nungguin video aku bermain Mall Tycoon ini. Terima kasih banyak ya buat kalian karena sudah mau menunggukan aku bermain game Mall Tycoon ini guys. Jadi kemarin tuh terakhir kita sampai sini dan setelah aku baca-baca katanya sih ada bug guys di game Mall Tycoon ini. Tapi aku kurang tahu gimana, jadi aku bakalan bermain secara normal aja. Dan juga kemarin tuh ada yang bilang nggak sampai lantai 10 guys. Katanya sih untuk Mall Tycoon ini totalnya untuk kita tamatin yaitu adalah lantai 12. Jadi terima kasih buat kalian yang udah ngasih info ke aku. Jadi langsung aja guys di sini aku bakalan lanjutin lagi Mall Tycoon-nya. Nah kemungkinan aku bakalan selesain dulu di sini dan kita lihat guys 15 juta ini uang aku bakalan sampai mana aja ya. Oh ini adalah tempat cukur rambut guys. Oke di sini kita lanjutin lagi. Ini aku udah punya tempat cukur rambut. Gimana kalau aku tekan ya? Apakah rambut? Oh nggak bisa dong. Kukira aku bisa cukur rambut guys di sini. Oh bisa. Get a fresh cut guys. Coba ya kita cukur rambut. Widih gila keren banget guys. Ternyata kalau kita cukur rambut, rambut kita langsung berubah kayak begini dong. Wih jadi kribo. Oke di sini aku bakalan berubah aja jadi kribo. Lucu banget. Kita bakalan beli toko baru lagi. Kita lihat apa aja yang ada di sini guys. Wih ada rare di sini ya. Oke jadi di sini aku bakalan beli toko sushi. Jadi ini adalah tempat makanan sushi dari Jepang guys. Ini adalah makanan Jepang. Wih sumpah ini tempatnya kejepangan banget ya guys. Dari pintunya juga ini tuh udah kayak Jepang banget. Oke kita langsung aja beli. Ini beneran Jepang banget guys tempatnya ya. Wah gila ini keren banget guys. Oke kita langsung beli aja di sini semuanya. Wih kita makan dulu ya guys. Kita makan dulu susinya. Woi aku mau makan di sini. Kenapa cuma dibolehin duduk doang guys? Aku nggak boleh makan susinya. Woi aku mau sushi. Oh ini ada mbak-mbaknya yang buat nih mbak. Wah gila mbak, buat yang semangat ya bikin mall kita semakin sukses mbak. Makanan lagi kayaknya. Oke kita bakalan beli pizza. Oke, aku bakalan beli toko pizza guys di sini. Jadi supaya makanannya tuh lebih banyak lagi ya. Weh, pizza. Akhirnya aku sudah mempunyai toko. Oh, di sini bisa guys. Di sini aku bisa makan pizza ya. Orang kribo makan pizza dulu biar enak ya. Aku mau makan. Weh, makan nggak bisa dimakan guys. Pencet apa ini makan? Oh, nggak bisa dong. Oke, kita di sini beli tumbuhan. Di sini ada tumbuhan kecil mahal banget 8.000 tumbuhannya. Dan di sini kita lihat ini adalah mall yang gedenya guys. Yang kedua lantai 2 adalah bioskop. Lantai satunya kantin. Dan ini yang lantai 3 kita lihat bareng-bareng guys. Ini adalah apa guys? Ternyata ini adalah toilet guys. Aku kira apa, ternyata ini adalah toilet. Oke kita beli semua. Ini adalah toilet cowok. Oke ini adalah toilet cowok. Bener guys ini toilet cowok guys. Oh iya ini kayaknya sih toilet cowok. Kita lihat dulu di depan gambar ya guys. Kita lihat guys ini adalah toilet. Oh itu toilet cewek, salah guys. Yang ini baru toilet cowok nih. Kita lihat perbedaannya ya, toilet cowok sama toilet cewek nih. Bedanya ada di sini guys. Nah toilet cowok tuh ada di sini guys bedanya. Karena kalau cowok tuh kan kalau pipis berdiri. Nah kayak begitu guys. Kalau cewek kan gak bisa kayak gitu. Aduh. Wah ada orang di sini. Kamu cowok apa cewek? Kamu jangan sampai kamu salah masuk kamar mandi ya. Awas kak, awas kamu kalau sampai masuk kamar mandi. Gak boleh, maaf. Gak boleh guys, ya ampun berdosa banget. Oke lalu kita beli eskalator ya untuk menuju ke lantai 4 guys. Wow kita sudah ada di lantai 4. Langsung aja guys kita ke lantai 4 dan di sini akhirnya kita mempunyai Mall Progress Floor 3. Oke, di sini aku bakalan selesai lantai 4 dan kita bakalan lihat guys apa yang terjadi jika aku memenuhi lantai 4 ini. Dan kita bakalan beli toko baru guys. Let's go. Belum, kita beli area dulu mungkin. Kita beli area, kita selesaiin di sini dulu mungkin baru toko ya. Biar enak mungkin. Toko sekarang baru toko guys. Oke, aku bakalan beli tokonya sekarang.
Oke, di sini ada electronic store, langsung aja kita beli. Mumpung rare ya, electronic store ini rare, guys. Oke, kita beli. Wah, TV, guys. Ini kita bisa dapat TV gak? Aku bisa dapat TV gak? Oh, enggak bisa, guys. Ternyata aku kira aku bisa dapat TV ya, kayak pizza gini kan aku bisa dapat pizza. Ternyata enggak bisa kalau aku dapat TV. Oke, aku bakalan lanjutin lagi. Di sini aku bakalan beli toko kedua lagi. Kita lihat apa yang akan kita beli ya. Di sini ada Billmore General or Clothing Store. Oke, di sini aku bakalan beli General. Oke, di sini aku beli General. Kita beli aja semuanya. Ini toko apa, guys? Oh, ini toko peralatan ya, guys. Ada gergaji, ini buat kuli ya, buat kuli, guys. Itu kuli Jawa. Oke, kita beli new store lagi di sini. Billmore Clothing Store. Oke, di sini aku disuruh beli clothing store. Oke, aku beli streetwear, guys. Itu adalah pakaian. Oke, di sini aku bakalan beli pakaian, tempat pakaian. Beli. Oke, langsung aja di sini kita beli juga akhirnya. Jadi, oh, kita bisa Oke, kita bisa ganti baju, guys. Widih, Kribo pakai bajunya keren banget, guys. Dan di sini cuman ada 2 store, 2 toko, dan katanya beli apa aja bebas ya. Oke, aku bakalan beli grocery store. Aku bakalan beli minimarket, guys. Ya, aku bakalan beli toko minimarket. Ini tuh kayak Indomaret. Oke, kita keluar dan kita akan membeli toko lagi, dan duit aku di sini masih 13 juta. Aku bakalan abisin duitnya di sini, dan kita lihat aku bakalan mendapatkan apa aja, guys. Billmore Clothing or Beauty Store. Beauty berarti aku bakalan beli ini, guys. Kita beli. Apakah aku bisa pakai salon ini, guys? Aku nggak tahu. Nggak bisa ya. Kemungkinan nggak bakal bisa, guys. Aku pakai salon ini. Apakah aku bisa dipijitin, guys? Aku mau dipijit. Oh, nggak bisa, guys. Ini orang kenapa pijitinnya nggak ada orangnya? Wah, ada Pak Presiden. Wah, keluar Pak Presidennya kemana itu? Oke, kita bakalan beli area di sini. Kita beli pembatas juga supaya tidak ada orang yang terjatuh. Oke, kita beli-beli aja semuanya di sini, guys. Kita beli. Untuk yang tadi lantai ketiga itu kamar mandi, dan aku bingung ini lantai keempat ini adalah apa, guys. Langsung aja di sini kita beli. Kita lihat ini adalah apa? Ini apa, guys? Oke, kita lihat. Ini adalah mobil, guys. Kayaknya sih ini tempat jual mobil, guys. Sepertinya ya. Oke, kita coba aja ya. Dan di sini uang aku semakin menipis, guys. Sisa 10 juta dong. Uang aku semakin berkurang. Oke, ternyata benar ini adalah mobil, guys. Oke, langsung aja kita beli. Wow, gila, aku dapat mobil yang biru, guys. Ini sumpah ini mobil idaman banget, guys. Oke, di sini aku akan beli lantai kelima, guys. Let's go. Di sini aku bakal beli lantai kelima. 734.000, guys. Wow, akhirnya aku mempunyai dan aku mendapatkan badge di pojok paling kanan. Dan kita lihat apa yang akan terjadi, guys, ketika aku mencapai lantai 4. Oh, aku mendapatkan achievement di sini, dan sekarang kebuka lantai 5 sampai lantai 8, guys. Wah, gila, keren banget, guys. Akhirnya aku bisa kebuka, guys. Di lantai 4 kebuka, yaitu adalah tempat parkir. Gila, keren banget. Gimana kalau aku langsung coba beli-beli tempat parkirnya dulu? Oke, nice katanya. Oke, aku bakalan beli ini dulu. Aku bakalan ke lantai 1. Aku bakalan beli tempat parkir dulu, guys, supaya kelihatan keren ya mall kita ada tempat parkirnya, guys. Oke, kita beli-beli dulu di sini juga. Kita beli. Oh, ini bisa customize apa, guys? Coba kita coba dulu. Oh my god, nih keren banget. Kita bisa ngubah warnanya. Coba kita berubah jadi warna pink, guys. Oke, jadi warna pink, lucu banget. Dan ini ada tumbuhannya. Kita bisa custom semua, tempat sampah juga. Kita mau warna biru aja. Oh my god, ini keren banget, guys. Kita bisa custom warnanya ya. Untuk lantainya semuanya kita warnain pink aja biar keren ya. Pink, jadi mall kita semuanya warna pink. Wah, keren banget. Sumpah keren banget. Oke, kita beli-beli ini dulu semuanya, guys. Aku bakalan selesain dulu yang di bawah. Sumpah ini game beneran bikin ketagihan banget, guys. Oke, kita bakalan beli semuanya, guys. Dan di sini duit aku masih banyak. Ada 10 juta. Jadi aku bakalan abisin duit ini, duit 10 juta ini, guys. Bener-bener sampai abis. Ternyata banyak dari kalian menunggu aku lanjutin game ini ya. Makasih banyak, guys. Oke, mahal banget di sini. Toko baru, clothing atau general store? Oke, general. Aku beli general dulu di sini langsung aja. Ini tempat apa ya? Oh, ini fotokopi lagi, guys. Ini adalah fotokopi ya, buat kantor ya, buat fotokopi. Oke, di sini aku bakalan beli toko lagi. Kita lihat adalah clothing dan elektronik. Oke, aku bakalan beli clothing. Ini adalah toko dasi, guys. Kita langsung aja beli toko dasi di sini. Oke. Dan buat kalian yang punya tips atau apapun tentang game ini, kalian bisa komen di bawah ya. Karena aku seru banget, guys. Billmore elektronik, tapi nggak ada, guys, elektronik. Dan aku nggak bisa reroll. Gimana ini? Oke, nggak usah ya. Kita lalu beli. Ini apa ya? Yang tirai gede
ini apa ya? Aku nggak tahu guys, di lantai 5 ini yang tirai gede ini apa ya? Oke, kayaknya nggak bisa ada yang kita bisa beli lagi kecuali ini guys. Oke lah, cap. Oke, toko topi guys, biar kita bisa pakai topi guys. Kayaknya seru guys kita pakai topi. Kayaknya sih aku bisa nih pakai topi guys. Let's go. Kita selesain ini tempatnya dan aku bakalan pakai topi. Oke, aku bakalan pakai topi guys. Woi, gila ya ampun. Gara-gara rambut keribu aku, topinya nggak bisa kelihatan dong. Food atau elektronik? Oke, elektronik aja deh guys, kita beli ya. PS, toko PS guys, kita beli lagi di sini semuanya. Oke, kita di sini bakalan beli toko lagi. Di sini ada build more electronic or food store, tapi tidak ada, jadi aku bakalan beli yang belum aku punya, yaitu adalah carpet store guys. Karena aku belum punya mall, aku belum mempunyai toko carpet, jadi di sini aku beli aja. Kita di sini beli more electronic or food store, tapi tidak ada. Oh, ini ada elektronik guys. Toko HP guys. Oh my god, toko HP guys. Apakah aku di sini bisa membeli HP guys? Oke, kita kolek-kolekin dulu ininya, kita beli-beli dulu semuanya. Hey, oh bisa guys, aku bisa dapat HP. Yeay, aku punya HP. Ini HP apa guys? iPhone dong. HP-nya iPhone guys. Akhirnya aku bisa punya HP iPhone. Senang banget. Dan ini ya aku tunggu-tunggu, yaitu adalah tempat ini guys. Mari kita lihat. Wih, ini tempat apa guys? Aku gak tahu ini tempat apa. Coba kita beli semuanya. Oh, ini tempat apa guys? Oh, taman bermain. Ini adalah taman bermain guys untuk anak-anak. Oke, gila keren banget. Ini adalah taman bermain. Siapa anak-anak silakan ke sini. Ini tuh kayak tempat pemandi bola guys. Kalau di Indonesia tempat mandi bola yang suka ada di mall-mall guys. Oke, kita langsung beli-beli semuanya. Kita beli tangga di sini. Iya, ini tempat mandi bola guys. Lebih tepatnya kita beli semuanya di sini. Kita habisin duit kita guys. Tersisa 2 juta lagi. Kita beli-beli ini semuanya. Gila seru banget guys. Mall aku semakin keren dan semakin yang menjadi besar guys mall aku. Oke, udah jadi dong. Wah, gila ada yang bermain dan tersisa 2 juta guys. Sepertinya ini adalah lantai terakhir. Wah, langsung habis guys. 2 juta eskalatornya guys, langsung habis di sini uang aku. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Terima kasih juga semuanya yang sudah menyarankan aku terus lanjutin main game ini. Dan ya, sampai jumpa di video aku Dav lainnya. Bye-bye.